Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Terus klik videonya, pilih ekstrak audio. Klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Terus klik tanda plus yang ada di samping. Masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Klik foto yang pertama, durasinya 5.6 detik. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang pertama, perbesar dulu layarnya, perbesar fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit ke-1 sampai ke-5, kasih keyframe tetap dulu. Kalau udah, di titik bit yang ke-6, kasih keyframe, fotonya perbesar. Terus, di titik bit ke-7 sampai ke-10, kasih keyframe tetap dulu. Nah, di akhirannya kasih keyframe, terus fotonya perkecil ya. Kalau udah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi. Aku jelasin jeda-jeduknya. Nah, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di sebelah kiri titik bit yang kedua kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama. Terus kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Terus kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus. Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit yang ketiga, kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua. Terus kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga dan keempat sampai akhir, caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya. Oke, kalau udah sampai akhir biar jedak-jeduknya jadi smooth, kalian bisa ke titik bit yang pertama lagi. Nah, ini kan keyframe yang ke-1 ya. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe yang keempat sampai akhir, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya. Oke, kalau udah sampai akhir, kalian bisa langsung aja salin foto yang pertama. Klik foto yang disalin, kalian bisa ke keyframe yang pertama ini ya. Nah, yang ini ya. Kalian bisa bagi fotonya. Terus klik foto yang di sebelah kiri yang kosong ini, hapus. Nanti foto kedua jadi 4 detik ya. Nah, sekarang kalian bisa salin 4 kali foto yang kedua. Nah, nanti kan total fotonya ada 6 ya. Kalian bisa klik foto yang keempat. Nah, yang ini. Perpanjang durasinya jadi 6 detik ya. Nah, di titik bit yang ke-12 kasih keyframe fotonya perbesar. Terus di akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil ya. Oke, sekarang di antara titik bit ke-11 dan 12 di tengahnya kasih grafik keluar 1. Terus di antara titik bit ke-12 dan 13 di tengahnya kasih masuk 1, pilih checklist. Sekarang klik foto yang ke-5, pilih animasi, pilih combo.
Cari aja perbesar 2, durasinya full, pilih checklist. Oke, sekarang pilih fitur ganti. Ganti fotonya ya. Oke, sekarang klik foto yang keenam, pilih animasi. Pilih combo, pilih perbesar 2. Durasinya full, pilih checklist. Sama kayak tadi, pilih fitur ganti. Ganti fotonya ya. Nah, sekarang di antara foto kelima dan keenam, klik transisinya. Pilih gangguan. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Terus di antara foto keempat dan kelima, klik transisinya. Pilih gangguan. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama. Klik foto yang pertama, pilih animasi. Pilih masuk, pilih perbesar 1, durasinya 2 detik, pilih checklist. Ke awalan lagi, kembali, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya, pilih tambah. Nah, kalian bisa perbesar dulu kayak gini ya. Kalau udah, pilih volume, matiin volumenya. Terus pilih memotong, pilih kunci chroma, arahin yang bulatnya ke warna hijaunya. Intensitas sama bayangan 100, pilih checklist. Nah, sekarang kita kasih efeknya. Di titik bit ke-7 di foto yang pertama, kalian bisa kembali. Pilih efek video. Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya udah aku simpen di sini, biar videonya nggak kelamaan ya. Nah, kalau udah, sekarang kalian bisa ke foto yang kelima di titik bit ke-6. Pilih efek video, pilih klub malam, pilih flash hitam, pilih checklist. Pilih sesuaikan kecepatan 100, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-7 ya. Nah, kalian bisa salin efeknya. Simpan di foto yang ke-6, penempatannya sama. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-7 di foto pertama. Pilih efek video. Pilih hayalan 2, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-10 ya. Nah, sekarang salin efeknya, simpan di foto ketiga, penempatannya sama. Oke, sekarang ke awalan, pilih efek video. Pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist. Pilih sesuaikan. Atmosfernya 50, pilih checklist. Ke bawahin dulu efeknya kayak gini, durasinya sampai akhir ya. Yang terakhir kalian bisa klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, kalian bisa pilih lewati. Nanti checklist fotonya aja ya. Nah, untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.